Sobat Lansia yang dikasih Tuhan, salam sehat selalu. Kita bertemu lagi dalam program Jendela Hati, dan kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang hari ini berjudul Sampai Kapan. Dan firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca adalah Mazmur 143 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Seorang ibu terlihat lesu ketika ada teman yang datang ke rumahnya dan menanyakan kabarnya. Ia bercerita, sejak suamiku meninggal dunia 2 bulan yang lalu, aku merasa kehilangan gairah hidup. Aku tidak kekurangan. Anakku tinggal tidak jauh dari rumahku. Dan setiap hari ia membawakan makanan untukku. Aku tidak perlu memasak lagi. Suamiku sudah tiada. Sepanjang hari, aku duduk termenung dan tidak ada yang kukerjakan. Kadang aku menonton televisi atau YouTube. Dan setelah lelah, aku kembali duduk tanpa mengerjakan apa-apa. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Sobat Lansia, tidak sedikit para lansia yang setiap hari duduk dan tidak melakukan apa-apa. Kalaupun ada yang bisa dilakukan, terasa malas dan lesu untuk melakukannya. Dan sampai kapan ini semua akan terjadi? Haruskah begini terus setiap hari? Bahkan ada yang mengatakan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain duduk merenung dan termenung menunggu saat kematian tiba. Kita sebenarnya dapat dan harus melakukan sesuatu selama kita masih hidup. Jangan duduk termenung dan merasa bosan hidup. Bereskan tempat tidur, rapikan kamar, siramlah tanaman, bersihkanlah barang-barang dari debu, lakukan pekerjaan ringan setiap hari agar hidup tidak terasa menjemukan. Mari Sobat Lansia, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami semangat baru agar supaya setiap hari kami bisa melakukan sesuatu yang berguna. Kami tidak merasa bosan dan merasa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang berharga. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.